Apalagi di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi agar salat malam yang namanya salat ada bacaan surah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala bi ashri ayatin lam yubtar min al-ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayah kutiba min al-qanitin." Bilalfi ayat kutiba minal muqantarin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang salat malam, di salat malamnya itu dari awal sampai selesai ayat yang dibaca 10 kan tak banyak, ya, dan dia harus punya banyak hafalan. Terikulnya dulu berapa? Ya, alif lam, alif lam, an-nas, sudah 10. Al-Ikhlas berapa surat, Al-Falaq berapa ayat, Al-Falaq berapa ayat, An-Nas berapa ayat. Iya. Witir apa lagi kalau cuma witir 3 rakaat, Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, sudah 10. Apa keutamaannya? Al-Yuktab min al-Ghafirin. Dia tidak akan dicatat ke dalam barisan orang yang lalai. Iya. Kita gak mau termasuk bagi salah orang yang lalai di sisi Allah. Ya kalau tak mau termasuk orang yang lalai, ini lakukan salat malam paling gak 10 ayat. Masa gak mampu 10 ayat aja? Ya mulailah dari 10 ayat. Nanti lama-kelamaan terasa nikmat dan meningkat. Wa man qara bi'ati ayat kutiba minal qanitin. Kalau dia melihat ayat yang dia baca sampai 100, akan dicatat dia termasuk orang yang banyak melakukan ketaatan, orang yang khusyuk, orang yang kunut, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berada dalam ketaatan. 100. Dan itu juga jangan melihat angkanya, 100 kayaknya nggak mungkin, saya belum sampai lah segitu. Ya. Kita sudah sampai surat Al-Lail. Ya, ada berapa ayat? An-Naba. Ya, di rakaat pertama, rakaat kedua, An-Nazi'ah. Ya. Abasannya dibagi dua ini sudah cukup. Ya, ini 3 surat juga 100 ayat. Ya. Belum lagi kalau kita perhatikan lagi 3 rakaat. Jadi mudah sebetulnya. Cuma kemauan aja dan semangat yang tidak ada, yang pahalanya adalah karena banyak maksiat dan dosa. Kemudian waman kalau ada di ayat kutipan itu tidak mengenal pengkori, dan kalau ayatnya dibaca sampai 1000, ya 1000 ayat, maka dicatat sebagai orang yang banyak melakukan pahala kebaikan, dapat banyak pahala kebaikan. Ini 1000, dan juga jangan berpikir baru 1000 bisa nanya saya, ya bisa, ya bisa insya Allah. Berapa jus? Ya mungkin dari jus 28 terus disambung jus 29, ya 2 jus ini kayaknya udah cukup gitu. Ya apa tambah satu lagi jus 6 yang suratnya pendek-pendek tapi ayatnya banyak. Jangan surat yang ayatnya panjang tapi baru terhitung satu ayat. Apalagi Al-Baqarah terakhir satu halaman baru satu ayat, saya kira itu udah 100 ayat gitu kan. Nah jadi intinya apa? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah walaihi demi malam karena keistimewaan-keistimewaan yang tadi kita sebutkan di waktu malam, apalagi Allah turun di sepertiga malam terakhir. Ya. Kemudian setelah itu Allah bersumpah dengan waktu siang. Ya, waktu siang. Wan-nahari idza tajalla. Dan demi siang apabila telah terang benderang. Nah. Jadi
Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu malam untuk kita beristirahat, dan Allah jadikan waktu siang untuk kita beraktivitas, mencari nafkah, mencari manisya. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami menjadikan siang hari sebagai tempat mencari manisya. Ini sunnatullah. Ya, malam waktunya untuk istirahat, untuk tidur. Tapi tidak semuanya untuk tidur, sebagian besar yang digunakan untuk ibadah kepada Allah. Dan waktu siang adalah saatnya untuk mencari nafkah, mencari manisya. Hadza shiratun mustaqim.